Selanjutnya pemirsa, ada penataan kota Jakarta yang terus dilakukan oleh pemerintah. Kali ini pemerintah daerah Jakarta Timur yang berencana menertibkan kawasan Jatinegara. Namun jika biasanya kawasan Jatinegara ramai PKL, pagi ini justru terpantau sepi. Ya, para PKL di kawasan Jatinegara mulai dari Jalan Urip Sumoharjo hingga Jalan Raya Bekasi Barat rencananya akan direlokasi sebagai bentuk penataan dari pemerintah daerah Jakarta Timur. Ya, kondisi PKL yang membuka lapak dagangan dengan menggeser fungsi trotoar tentu mengganggu para pejalan kaki dan membuat kawasan ini terlihat kumuh. Namun pagi ini pemirsa di jalur Urip Sumoharjo justru terpantau tidak adanya aktivitas PKL. Diduga spanduk informasi terkait rencana kawasan ini akan dijadikan kawasan unggulan tertib kota yang sudah terpasang membuat para PKL sudah bersiap.